Purworejo memang bukan sebuah kota yang populer seperti Malang. Tetapi tak disangka bahwa banyak potensi wisata yang bisa digali serta dikembangkan lagi. Kabupaten ini memiliki jarak dengan waktu tempuh 1 jam saja perjalanan dari Jogja. Ada banyak tempat wisata yang diandalkan serta menarik kunjungan para wisatawan. Baik itu wisata alam ataupun buatan. Purworejo menjadi pilihan tepat untuk menghilangkan penat dan jenuh karena beraktivitas. Objek wisata yang pertama adalah Curug Mundar. Wisata curug ini memang begitu diidolakan karena memiliki kondisi alam yang indah. Memiliki ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Untuk sampai di lokasi butuh sedikit perjuangan karena medannya yang sulit dan menanjak. Tetapi selama perjalanan, wisatawan bisa menikmati pemandangan yang menyejukkan. Curug Mundar berada di Bunorejo, Purworejo. Wisatawan bisa bermain air atau mandi dengan sensasi air yang dingin dan sejuk. Curug Silangit. Air terjun selalu bisa membuat masyarakat jatuh hati kepadanya. Itulah yang dirasakan ketika berkunjung ke Curug Silangit yang berada di Purworejo. Air yang jatuh dari atas ketinggian kurang lebih 30 meter ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Sesuai dengan namanya, Curug Silangit berada di tingkat paling tinggi dari air terjun tersebut. Selain menyaksikan pesona alam yang memukau dari air terjunnya, Anda pun menyadari jika susunan bebatuan rapi yang berada di sekitar aliran sungainya memiliki nilai seni tersendiri. Sungai yang memiliki arus cukup deras ini pun dilengkapi beberapa jeram. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, rasanya sudah cukup memberikan kebahagiaan bagi para wisatawan. Pantai Ketawa. Berlibur dan bersantai di pantai sering menjadi kegiatan yang diimpikan oleh banyak orang. Kali ini datang dari Pantai Ketawang yang memiliki suasana asri dan natural. Pantai ini masih tergolong sepi karena belum banyak investor yang melirik. Padahal potensi wisata di Pantai Ketawang memang begitu besar karena keindahannya. Sering ada lomba balap kuda yang diselenggarakan oleh warga sekitar. Pantai Ketawang berada di Desa Ketawang, Purworejo. Jaraknya terbilang cukup dekat dengan pusat kota dan sedikit bangunan yang menunjang untuk akses di pantai ini. Gunung Kunir. Gunung Kunir masuk dalam deretan wisata alam di Purworejo yang wajib dikunjungi. Suguhan sensasi pendakian menantang dengan panorama alam memukau selalu berhasil membuat wisatawan jatuh hati kepadanya. Bahkan Gunung Kunir cukup populer di kalangan para pendaki yang sedang berburu keindahan alam ciptaan Tuhan. Menikmati sunrise di puncak gunung merupakan aktivitas menarik yang bisa dilakukan selama berada di sana. Anda juga tidak perlu khawatir tersesat atau merasa sepi. Sebab kawasan wisata ini selalu dipenuhi dengan para pendaki dari berbagai daerah. Menyaksikan cantiknya mentari bersama akan menjadi momen tak terlupakan. Goa Seplawan. Goa Seplawan menjadi tempat wisata yang juga favorit. Ciri khas dari goa ini adanya ornamen di dalam goa seperti stalaktit dan stalagmit serta dinding dengan bentuk atau kerangka ikan. Ada juga polystone, gower, dan soda strat. Keadaan di sekitar goa cukup mengesankan karena pemandangan alam yang indah serta adanya flora seperti lumut dan paku-pakuan di dalam goa. Ada juga taman bunga di sekitar goa yang bisa dijadikan spot untuk berfoto. Goa Seplawan ini berada di Desa Tonorejo. Jarak tempuhnya sekitar 2 km menuju arah timur dari pusat kota. Dengan ketinggian goa 70 meter di atas permukaan laut,
Taman Sidandang. Ketika pertama kali mendengar namanya, kemungkinan Anda akan membayangkan sepetak tanah yang dihiasi dengan berbagai tanaman hijau dan bunga-bunga berwarna-warni. Sebaiknya hilangkan gambaran tersebut. Karena di sini pengunjung justru disuguhkan dengan sungai dengan air yang sangat jernih dan tampak menyegarkan. Dengan kata lain, Taman Sidandang lebih cocok bagi Anda yang ingin merasakan sensasi kesegaran air dan berbasah-basahan. Wisatawan yang tidak ahli dalam berenang juga bisa menyewa pelampung untuk bisa menikmati sensasi kesegaran airnya. Jika tidak ingin berbasah-basahan, maka mencoba berbagai wahana permainan bisa menjadi alternatifnya. Curug Kali Urip. Bagi Anda yang rindu dengan nuansa alam menyegarkan nan asri, tentu saja berkunjung ke Curug Kali Urip merupakan keputusan tepat. Sejak memasuki kawasan utamanya, kesan asri nan indah yang kuat didapatkan dari kehadiran aneka tanaman hijau segar yang menghiasi kawasan wisata, berhasil memanjakan indera penglihatan. Layaknya surga dunia lainnya, Curug Kali Urip termasuk destinasi wisata alam yang terletak cukup tersembunyi. Keasriannya masih terjaga dengan baik, sehingga perjuangan untuk bisa sampai ke lokasi wisata terbayar dengan tunai. Suguhan pemandangan memukau, berkat warna airnya yang kehijauan, berhasil menyihir wisatawan yang datang berkunjung. Puncak Gunung Ijo. Dataran tinggi selalu bisa menyuguhkan pemandangan indah yang menyejukkan mata. Salah satunya bisa ditemukan di puncak Gunung Ijo. Gunung yang memiliki ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut ini cukup populer di kalangan masyarakat pencinta alam. Hal ini dikarenakan suguhan pesona keindahan di puncaknya yang begitu istimewa. Puncak gunung ini pun dianggap lokasi ideal untuk menyaksikan keindahan sunrise bersama dengan sahabat. Bahkan ketika mencoba pemandangan ke segala penjuru arah, Anda hanya akan dibuat takjub. Berkat landscape berupa hamparan hijau yang segar yang membawa kesan asri. Memandang keindahan alam sekitar dari puncak Gunung Ijo menambah pengalaman yang tak bisa dilupakan. Curug Lumbung. Destinasi yang masih terbilang baru ini memiliki nama Curug Lumbung. Curug dengan dinding sungai yang terdapat ornamen khas. Selain itu, wisatawan juga bisa memasuki sungai dan berfoto ria di dalam sisi sungai. Jika foto di dalam sungai, maka latar belakang yang bisa kita dapatkan adalah dinding sungai di kanan kiri sungai. Tinggi dinding itu ada yang mencapai 7 meter dan bisa berwarna kecoklatan airnya ketika musim hujan. Lokasi Curug Lumbung berada di Desa Karangsari, Kecamatan Bener Purworejo. Lokasi ini tak begitu sulit untuk diakses dan harus lebih berhati-hati karena banyak bebatuan yang licin. Purworejo memiliki banyak keunikan yang sedikit orang tahu. Dari beberapa daftar objek wisata Purworejo ini, semoga menjadi referensi tepat untuk menikmati liburan dengan mudah. Mulai dari situ bersejarah, curug, hingga hutan dengan nuansa sejuk dan alami. Salam di Andy Big Family.